Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Pagi ini saya akan ngecek pancing sidat yang kemarin sore saya pasang ya di spot favorit. Di sini saya sudah 2 kali dapat sidat. Kalau sobat ikuti channel saya, ada 5 buah mata pancing seperti biasa, umpannya belut ya. Di sana itu, di bawah itu ada 2 yang pernah saya dapat besar. Itu kayak tegang itu, mudah-mudahan dapat itu. Nah, itu tuh talinya tegang. Terus di atas ada 3. Sampai ke kayu sana itu pancing terakhir. Oke. Kita cek yang di bawah dulu. Ini satu, tak ikat di situ kemarin. Ah, ternyata ringan sobat. Waduh, umpannya terlilit di pemberat batunya. Ah, tuh umpannya masih utuh. Kayaknya belum ada yang korek. Belum. Ini mana tuh? Ini di pinggir sekali di sini saya pasang. Air ringan juga ini. Oh. Ini juga masih utuh, sobat. Yuk kita cek yang di atas. Ayo kita cek pancing selanjutnya. Kemarin sore kita mancing di sini nggak dapat ya, belum ada tarikan, pindah ke atas sana. Yang di atas sana itu dapat. Adik saya yang dapat. Ini pancing ketiga di sini kemarin. Ini dia. Aduh. Aduh, nyangkut. Pasti ini dililit sidat ini. Aduh. Ada sidatnya sobat. Oh.
besar. Ada sidat besar nyangkut di situ. Masih hidup. Alhamdulillah. Akhirnya. Akhirnya sobat. Alhamdulillah. Lihat bagaimana nggak mau sulit terlilit di banyak sampah-sampah seperti ini. Ini berat sekali. Bermenit-menit kita berjuang ya. Ini sidat yang besar ya. Alhamdulillah. Hoki. Sidat itu ditaruh di situ saja. Kita cek yang pancing selanjutnya. Kita sudah kedinginan saya. Ini pancing ke ini masih utuh. Kedinginan saya. Ini pancing terakhir di sini. Nyangkut sobat. Jangan-jangan ada sidat lagi. Enggak ya. Ini habis, yang jelas habis ada yang gigit, kena sepertinya. Ini belutnya ini, bekas gigitannya kelihatan ini. Ini gigitan sidat ya, seperti ini. Soalnya pancingnya itu diputar ke bawah kayu, baru dikasih naik kelilit. Alhamdulillah sobat ya, puas rasanya pagi ini. Meskipun saya harus mandi di sungai pagi-pagi kedinginan, tapi paling tidak kita sudah dapat sidat besar. Sudah lama saya nggak dapat sidat sebesar ini. Mungkin sebelumnya saya pasang pancing itu banyak yang nyangkut ya, saya nggak cek lagi. Mungkin biasanya saya tarik paksa sampai putus, dan bahkan kadang-kadang saya tinggal begitu saja. Mungkin kalau di selami ada sidatnya mungkin ya. Seperti ini contohnya kan.
Pas kita selami ada sidatnya. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu kita akan bawa pulang dulu. Kita lihat reaksi anak-anak nanti seperti apa istri. Ya, Pak, angkat. Angkat, Nak. Ain enggak usah pegang, Nak. Busuk. Ayo kasih keluar rolenya. Ini loh, Dek. Itu. Besar. Coba pegang, Nak. Pegang, Nak. Pegang, cepat. Cepat. Cepat, pegang. Lain tak takut. Tak takut. Apa itu? Anak-anak senang sekali kalau dapat kayak gini ya. Mereka ini suka makan kayak gini nih. Apa? Enaknya olehnya. Oke, sobat ya. Sampai di sini saja video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.